Baiklah, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Ya, beriman kepada hari kiamat. Wajib kita percaya akan adanya hari kiamat. Kiamat itu adalah hari yang akan dihancurkan bumi ini dan kita semua akan dimatikan. Tidak ada satu pun yang tinggal. Kiamat itu pasti akan datang kepada kita. Cuma waktu dan masanya tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui segala-galanya. Beriman kepada hari kiamat. Ertinya, meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Mengetahui akan ada dan sifat-sifatnya. Sakaratul maut, alam barzak, soal mungkar nakir, tiupan sangkakala, padang masyar, kiraan amal, mizan, syafaat, siratul mustaqim, telaga kausar, syurga, neraka dan sebagainya.